Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Hari ini, kita akan membahas berita terkini mengenai langkah-langkah pemerintah menghadapi protes perhotelan dan jasa hiburan yang menghadapi kebijakan berat penerapan pajak hiburan hingga 40%. Dalam upaya menerima aspirasi dari asosiasi dan pelaku usaha di bidang perhotelan dan jasa hiburan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menjanjikan berbagai insentif fiskal yang akan diberikan oleh pemerintah. Pemerintah berencana memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif pajak barang dan jasa tertentu, PBJT, hiburan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Pasal 101 UHKPD, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal dengan mengurangi tarif PBJT atas jasa hiburan hingga 75%. Hal ini telah ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1/13/1403 SJ. Dengan kewenangan tersebut, kepala daerah dapat mengurangi tarif PBJT hiburan, menjaga stabilitas tarif sebelumnya, dan hal ini bisa diimplementasikan melalui peraturan kepala daerah. Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan bersama Kementerian, lembaga terkait tengah menyelesaikan kajian untuk memberikan dukungan insentif perpajakan pada sektor pariwisata. Insentif ini berupa PPH Badan Ditanggung Pemerintah, DTP, sebesar 10%, yang akan menurunkan tarif pajak PPH Badan menjadi 12%. Sebelumnya pengusaha hiburan Inul Daratista, Hotman Paris Hutapea dan Ketua PHRI Haryadi Sukamdhani juga menyampaikan keberatan atas penerapan pajak hiburan 40%. Pengusaha merasa hal ini sangat memberatkan, apalagi negara-negara lain sedang berlomba-lomba untuk mendatangkan turis dan menerapkan pajak murah untuk industri hiburan. Semua langkah ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi para pelaku usaha di sektor perhotelan dan hiburan serta menjaga iklim usaha agar tetap kondusif. Mari kita bersama-sama mendukung perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Terima kasih telah menonton, tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini mengenai bisnis dan investasi.